dari salah satu bukunya dari PC Blois van Treslon Prince, itu di mana ada 40 jenazah dengan 39 makam. Seperti itu. Jadi memang keadaannya sangat sudah hancur, karena dari hasil wawancara saya juga terkait dari makam tersebut, kehancuran itu pada saat masa-masa krisis, dan salah satunya masa-masa Jepang itu. Jadi memang karena dari budaya Eropanya sendiri, memang mereka itu jenazah-jenazahnya diawetkan, seperti itu. Atau mungkin bahasa Indonesia itu dibalsemi. Ya, dibalsem. Di sini itu lebih diawetkan, bukan dimumikan, seperti itu. Karena memang dari hasil wawancara saya dengan orang penjaga Mausoleum van Moltmann tersebut, itu memang masih menggunakan pakaian di mana gesper-gesper tersendiri yang berbahan emas, seperti itu. Waktu itu kan kebetulan saya pas ngeronda ya, jam sekitar jam 3-an pagi. Saya kan ngeronda dari depan ke belakang, liling sini. Ya tiba-tiba ada sosok merah gitu. Istrinya mungkin pernah ada yang lihat, katanya namanya Jakob Reiner, itu makamnya gini nih. Terus dia itu malah yang melihat itu keponakan bapak. Jadi waktu itu hujan rintik-rintik, jadi sore kira-kira jam 4 ada katanya tuh tinggalnya di situ tuh, itu yang melihat. Jadi bawa payung, buat rambutnya terurai, pirang. Saya melihat beliau ingin memunculkan, ingin mewujudkan, memperlihatkan bahwa tempat ini harusnya dijaga atau dirawat. Ada burung melintas di atas makam. Maaf, abang, agak begini aja. Siap. Okay. Namanya yang di akuran Peter Cornelis itu kalau burung melintas itu jatuh dan tidak bisa terbang lagi. Jadi ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkapnya iblis la'anatullah alaihi untuk mengganggu akidah kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.